wajan. Aku adalah wajan. Aku mahir dalam membuat daging lapas dengan bawang merah dan nasi goreng. Penyembur api. Daging sapi tumis dengan bawang dan memanggang ikan untuk dapatkah kamu mengangkat bahan bakar kebakar apiku? Aku akan menyiapkan bahan-bahan. Ingatlah untuk mendapatkan ikan-ikan ini. Lihat satu buah bawang merah. Hati-hatilah, jangan sampai tanganmu terluka. Tepung. Pastikan untuk memuat semua bahan bakar kembang api atas kapal. Ah, luar biasa. Daging sapi tumis dengan bawang merah. Ayo kita mulai pertunjukannya. Segera dimulai. Ayo cepat. Minyak. Pergi-pergi kembang api segera dimulai. Ayo cepat. Ayo kita bantu. Bawang merah. Daging sapi. Kapal itu kebakar. Aku merasa kepanasan saat memasak. Harap berhati-hati. Aku telah menangkap banyak ikan. Tolong carikan beberapa ranting untuk membuat api. Wah, jago sekali. Garam. Satu. Semua sudah selesai. Tiga. Ayo kita tuang di atas piring. Empat. Tumpahan minyak dapat mencemari laut. Pastikan membuat api. Badanku kotor semua setelah memasak. Aku harus segera membersihkan diri agar tampil ganteng di panggung. Apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Kamu telah mendapatkan kepingan kapal itu. Selesaikan tugas dan dapatkan kepingan kapal. Terus berlayar, ayo semangat. Ayo minum air hangat. Capai, capai. Wah, luar biasa. Tada, ini adalah daging tumis dengan bawang merah yang telah aku buat. Sekali kelawar, ayo kita singkirkan mereka. Terima kasih. Ayo, terima kasih atas kesediaannya. Oles dengan saus barbecue lezat. Ada masalah. Monster salju sudah mengembang. Ayo, hidupnya. Hai semua. Aku pasti penggorengnya. Aku dapat menggoreng telur dan bistik. Bistik sapi. Badan monster saljunya sudah turun. Aku akan menyiapkan bahan-bahannya terlebih dulu. Asinkan daging sapi. Ayo, nah, cari tahu di mana masalahnya. Merica. Hebat, kamu sudah keluar dari area berkabut dengan aman. Ini hadiahmu, silakan buka. Garam. Kamu telah mendapatkan kepingan kapal itu. Ada kuman. Ayo kita singkirkan. Buka kapal ini. Ayo terus bersemangat. Selayar, ayo semangat. Mentega. Kamu yang paling hebat. Kapten Kiki, kamu gak pernah ketikan. Dapatkah kamu menolong kami? Goreng satu sisi, lalu balik untuk menggoreng sisi lainnya. Bantu aku menemukan ikan-ikan ini. Ada banyak serpihan di pinggir tubuh monster saju. Ayo kita singkirkan. Badanku kotor semua setelah kamu masak. Bantu aku menemukan ikan-ikan ini. Ayo pilih plaster lukanya. Monster es, panas sekali hari ini. Aku akan membuat es serut untuk dibagikan. Terima kasih. Ini dia ikan untukmu. Terima kasih, Kapten Kiki. Ini hadiahmu. Kamu bukan bistik sapi. Terlalu telah mendapatkan dengan kapal ini. Wah, aku sama sekali, dok. Dokter hebat sekali. Kami akan melakukan semua kesenangan bersama. Teruslah mengumpulkan. Tujuan
Tuan ada di depan. Ayo lanjutkan. Monster berekor empat sudah masuk. Yo, yo, yo. Kami adalah saudara kandung perkakas pengukus yang senang. Ayo, jalan lahir kita. Kami adalah perkakas pengukus. Kami dapat mengukus jagung dan ikan. Kita mesti monster laut itu. Ikan kukus. Monster kakinya pasti sedang kesakitan sekali. Ayo, ayo kita siapkan bahan-bahannya. Asingkan ikan. Monster gerita. Garam. Pakaikan obat anggur sebagian yang terluka. Daun bawang dan jahe. Ayo pilih plaster lukanya. Kita akan mulai mengukus ikan. Uapnya panas sekali. Kamu telah mendapatkan kepingan kabelis. Kamu yang pantang di kubakan. Sudah betul-betul matang. Semua kepingan perangkat telah dimasukkan ke dalam mangkuk. Terus maju. Badan kami kotor semua. Kami harus mencuci diri dengan bersih. Ayo kita buat salep bersama-sama. Ini adalah stasiun servis. Kemudikan kapalmu masuk ke dalam dan bersama. Balurkan ke bagian yang bengkak. Yeay, betul. Beberapa kayu pada rangka es itu. Salep yang kamu buat kayu yang patah dan ganti dengan yang baru. Kayu yang baru terlalu panjang. Ayo potong lebih pendek. Lalu kencangkan dengan tali. Mata pasiennya merah. Ayo pakaikan obat tetes mata. Yo yo yo, ini adalah ikan lezat yang telah kami kukus. Terima kasih, kamu adalah dokter. Terima kasih, masukkan es batu ke dalam penghancur es. Ini hadiahmu, silakan buka. Monster Pais mendapatkan kukusnya. Saya beraksi. Tujuan ada di depan. Marilah lancang-lancang dengan alat jus. Aku dapat membuat jus buah dan jus sayuran. Tunjukkan kembang api. Buatlah jus buah. Kerja yang bagus. Ayo kita siapkan dulu buah-buahan. Ayo kita buat kembang api. Anak baik sekali menjaga kebersihan kembang api. Ada banyak kutu. Ayo kita tangkap. Pisang. Pilihlah satu botol berisi obat cair. Ayo kita lihat jenis kembang api apa yang akan dihasilkan. Ayo kita buat jus buah. Strawberry. Pisang. Wah, luar biasa. Ayo kita lezatkan kembang manis dan lezat. Lanjut, kamu harus membersihkan diri sebelum naik ke panggung. Aku suka buah ini. Kerja yang bagus. Ini hadiahmu. Pasien pedang satu. Kamu telah mendapat banyak penghargaan. Ayo kita bantu. Rambu naga terbuka. Wah, jago sekali. Rakit. Ayo, mulai cari tahu di mana masalahnya. Rakit. Rambu ini naga adalah jus buah yang sangat lezat. Rakit. Terima kasih telah menikmati penampilanku. Rakit. Rahu naga. Sekarang Rakit. Giliranku. Kamu sudah menelan terlalu banyak. Kamu akan menyukainya. Pasti sakit ya. Rahu naga. Rakit.
Ahem, aku adalah panci tanah. Aku pandai memasak daging pinggang.